anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega, kini dipecat PDI Perjuangan. Pemecatan Cinta Mega dari DPRD DKI Jakarta ini, imbas Cinta Mega ketahuan main game diduga slot di ruang paripurna. Meski Cinta sudah mengklarifikasi dirinya bukan main game slot, melainkan candi crush sebelum rapat, ia tetap mendapatkan sanksi dari PDIP. Buntut sikap Cinta ini, PDIP memberikan sanksi berupa PAU atau pergantian antar waktu. Lantas, bagaimana nasib karir politik Cinta sebagai kader partai? Usai dipecat dari DPRD DKI, Cinta Mega terancam dicopot dari partai yang menaunginya. Pasalnya, DPD DKI Jakarta mengeluarkan rekomendasi kepada DPP PDIP untuk memecat Cinta Mega dari keanggotaan partai. Gembong mengatakan, pihaknya juga mengirimkan surat pemecatan Cinta Mega kepada Dewan Pimpinan Pusat PDIP pada Selasa malam. Gembong menegaskan, sanksi pemecatan itu merupakan komitmen partainya untuk menegakkan aturan. Sebagai pimpinan DPD PDIP DKI Jakarta sekaligus ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong pun meminta maaf atas perilaku Cinta Mega. Meski begitu, untuk siapa nama yang akan menjadi pengganti Cinta Mega di DPRD DKI Jakarta, Gembong menyebut mekanisme itu masih dalam proses. Diketahui, Cinta Mega berasal dari Dapil Jakarta 9 yang meliputi Kecamatan Tambora, Cengkareng, dan Kalideres, Jakarta Barat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Adi Wijaya. Ia menyebut, DPD DKI Jakarta mengeluarkan rekomendasi kepada DPP PDIP untuk memecat Cinta Mega dari keanggotaan partai. Meski demikian, Adi menegaskan bahwa keputusan akhir akan ditentukan DPP PDIP DKI Jakarta. Lebih lanjut, Adi enggan mempersoalkan game apa yang dimainkan oleh kadernya. Ia mengatakan, tindakan yang dilakukan Cinta Mega saat rapat adalah kesalahan.